Nazar, senjata laser buatan Turki untuk pertahanan udara. Syarikat pertahanan Turki Metexan Defense Industry Incorporation telah mengumumkan bahawa mereka telah berjaya mengembangkan sistem laser platform darat yang terbaru yang diberi nama Nazar. Seperti yang diterangkan, Nazar adalah salah satu projek yang paling menarik di dalam industri pertahanan Turki, yang mana ianya ditampilkan pertama kalinya di IDEF 2021. Setelah dikembangkan, dijangka Nazar tahap 1 yang akan ditandatangani di antara Presiden Pertahanan Turki dan juga syarikat pertahanan Metexan. Nazar keperluan darat akan dipamerkan untuk pertama kalinya di pameran pertahanan Metexan selama IDEF 2021 berlangsung. Dikatakan sistem Nazar berkeupayaan darat akan menyediakan kemampuan laser soft skill broadband terhadap peluru kendali EO, IR untuk melindungi pangkalan dan platform penting. Adakah kita bakal melihat selepas ini dunia beralih kepada sistem serta teknologi robot dan juga laser bagi menggantikan sistem konvensional? Sama-sama kita nantikan.